menjelaskan manis itu. Manis adalah tidak pahit, tidak asin, tidak kecut, tidak asam, tidak asam, tidak apa lagi? Tidak pedas, tidak pedas, tidak tawar. Sampai semua makna tidak itu lengkap. Nah inilah manis gitu. Nah oleh sebab itu akal tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan persoalan. Akal itu ibarat pelampung. Bagi orang yang tidak pandai berenang, dikasih pelampung, dia aman itu. Suruh kolam renang, kasih pelampung, dia. Tetapi pelampung dalam kondisi di tengah lautan, badai, topan, halilintar, walaupun dikasih ribuan pelampung, ya, tenggelam itu. Maka ketika itu manusia memerlukan lebih dari pelampung. Manusia memerlukan lebih dari akal. Kalau hanya mengandalkan akal, banyak sekali persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Itu sebabnya kemudian Allah menurunkan hidayah agama. Maka dalam ayat berikutnya tadi, ayat ke-6 itu, ihdina siratal mustaqim. Beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Sirat dari akar kata sarata itu sebenarnya makna harfinya itu menelan. Maka ketika dipakai kata sirat itu artinya jalan yang sangat lebar yang menelan semua yang ada di dalam itu ke dalam dirinya. Kita bisa berbondong-bondong masuk ke dalam jalan itu berapapun jumlahnya tanpa merasa bersempit-sempitan. Tidak seperti pengalaman hati kemarin ya yang waduh sempit itu. Kenapa? Dan jalan lapang ini tidak hanya sekedar lapang. Lapang saja tapi berbelok-belok itu menyulitkan juga gitu. Makanya jalan tol itu sengaja dibuat lurus. Jangan belok-belok gitu. Masuk ke dalam semua tidak. Kita ketika masuk ke dalam jalan yang luas ini enggak. Maksudnya begini, kalau kita sudah masuk ke sirat itu tidak bisa keluar lagi. Tidak bisa keluar lagi. Jadi ibarat masuk ke jalan tol, kalau kita masuk keluar kita harus muter jauh dulu gitu. Maka sirat itu jalan yang lebar, yang lapang, yang kemudian dibandingkan dengan subul tadi, sabil, ya jalan sempit. Ini dalam pandangan para mufassir mengimplikasikan berbagai pandangan mazhab dalam Islam itu ibarat sabil, jalan-jalan kecil. Yang jalan-jalan kecil itu bisa kita pergunakan selama dia menuju ke jalan yang lebar.